Enggak. Ini ada kita sedot. Ah, boleh. Itu doa. Boleh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ونصره وواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين Baik, pada bulan lepas saya telah kita sementara ni kita rehat dulu buku yang selama ini yang saya ajar nasihat agama wasiat iman tu kita rehat sementara sahaja sebab saya nak membaca beberapa hadis mengenai dengan beberapa tajuk. Sebenarnya kitab ni diajar oleh Dr. Husni. Ya. Saya hendak berhasrat untuk membaca beberapa tajuk ataupun beberapa perkara mengenai dengan sembahyang, mengenai dengan azan, mengenai dengan kelebihan di sub yang pertama. Sopan santun datang untuk mengerjakan sembahyang, berdiri imam apabila dilakukan iqamah, dan imam berhadas tatkala hendak didirikan sembahyang. Jadi dalam beberapa hadis ini insyaallah kita akan kupas, kita akan baca, kita akan bincang insyaallah. Insyaallah. Banyak tajuknya, beberapa tajuk. Jadi dah habis beberapa perkara yang kita sentuh ni, kita balik semula kepada kitab yang asal yang saya ajar. Nasihat agama, wasiat iman, insyaAllah. Pada malam ini, kita nak bincang mengenai dengan hadis yang ke 36. Nak bincang mengenai dengan hadis yang ke-36. Sebelum tu kita dah bincang orang yang meninggalkan sembahyang kerana lupa. Ya, orang yang meninggalkan sembahyang kerana lupa. Ya. Hadis malam ini iaitu hadis 36, sunat menguatkan suara bang azan. Sunat menguatkan suara ketika azan ataupun ketika bang. Bang, orang Melayu panggil bang lah. Dalam bahasa Arab panggil azan. Muazzin, tukang azan, tukang bang. Ya. Kita kalau nak sembahyang memang disunatkan azan dan disunatkan juga iqamah. Sama ada sembahyang itu berupa sembahyang seorang diri
ataupun sembahyang secara beramai, yakni berjamaah. Kita seorang-seorang pun kalau nak sembahyang, kalau di rumah azan dulu sunat, ya, bagi laki-laki. Adapun bagi wanita muslimat, orang perempuan, tidak disunatkan azan, dia hanya disunatkan iqamah sahaja. Sebab azan ni dia memerlukan suara yang lantang, suara yang keras, suara yang nyaring, kuat. Adapun iqamah, suara yang biasa sahaja, kendur, suara yang lembut, suara yang tidak begitu keras seperti azan. Adapun azan, mesti dikuatkan suara itu. Kalau kita nak cari seorang tukang azan di tempat kita, di masjid kita atau di surau, cari orang yang suaranya jelas, kuat, nyaring. Dia tak mau landir-landir, lendau-lendau, tak mau. Dia kena keras, kencang suaranya itu. Allahu Akbar, Allah. Itu bukan azan. Kena semangat. Sehingga kalau kita nak pergi berperang pun azan dulu. Ini azan bukan perkara main. Dia adalah suatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita, biasanya kalau zaman dahulu lah, 60-an, 50-an, 60-an, 70-an, sampai tahun 80-an pun masih ada lagi di kampung kita, di tempat kita, di masjid atau di surau atau di musalla. Bila kita dah masuk waktu sembahyang, kita katuk kentung. Ada cara dia, tuan-tuan, bukan sebarang katuk je, ada cara dia nak katuk kentung. Atau kalau di masjid, mestinya mereka menggunakan katuk apa? Beduk, ya. Beduk kan namanya? Beduk, ya, yang diperbuat daripada kulit kambing atau kulit kerbau ke, kulit lembu ke. Tung, 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 tung. Katuk macam tu. Boleh kata rata-rata kampung, rata-rata masjid, kebanyakan masjid semua pakai yang tu. Tu zaman dulu. Mic ataupun pembesar suara belum famous, belum ada. Tak banyak wujud lagi. Sesetengah tempat tu, setengah masjid, surau tu, mic dah ada. Pembesar suara dah ada, speaker dah ada. Tapi masih menggunakan beduk ataupun kentung tu. Bagaimana pendapat tuan-tuan tentang hal itu? Bagaimana? Sebenarnya katuk kentung, katuk beduk, katuk tin kosong ke apa ke, itu adalah di antara pandangan pendapat para sahabat. Banyak sahabat memberikan pandangan macam mana kita nak mengiklankan, nak memberitahu masyarakat setempat, orang kampung di sana, kampung di sini, kita nak beritahu mereka masuknya waktu sembahyang. Masing-masing memberikan pandangan dan pendapat. Ada yang mencadangkan kita naikkan bendera, naik ke bukit atau tempat yang tinggi, kita pacak bendera besar, ya, sepanjang 14 meter contohnya, ya, bendera besar. Bila kita naikkan bendera besar di tempat yang tinggi, orang kampung di persekitaran itu nampak bendera, maknanya dah masuk waktu sembahyang. Waktu zuhur demikian, waktu asar pun demikian. Dah habis sembahyang, turunkan. Bila nak masuk waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang, naikkan semula. Ataupun berlain-lainan warnanya. Kalau zuhur, benderanya warna merah contohnya, atau warna putih contohnya. Bila asar pula warna hitam contohnya. Kan isu sekarang ni naikkan bendera putih dengan bendera hitam, ya. Tuan-tuan jangan terikut, ya. Saya rasa tuan-tuan ahli jemaah yang ada di depan saya ni, tak ada seorang pun menaikkan bendera putih atau bendera hitam. Orang yang menaikkan bendera putih, bendera hitam ni jenis orang yang tak bertelur.
dia tak nak berusaha. Sedangkan Allah menyebut dalam satu hadis qudsi, ya, kata Allah dalam satu hadis qudsi, harrik yadak, kamu kena gerakkan tangan kamu. Apa maksud gerakkan tangan? Mana kena bekerja, jangan berpeluk tubuh. Rezeki tidak akan datang menggolek, rezeki tidak akan datang melayang. Sebaliknya kamu kena berusaha, bekerja untuk memperoleh, untuk mendapat rezeki. Harrik yadak anzil alaika rizq, ya, aku akan turunkan rezeki. Kalau kamu dah berusaha, kamu dah bekerja untuk memperoleh, untuk mendapat rezeki, aku akan turunkan, aku akan berikan rezeki kepada kamu. Ni sikit-sikit minta, minta weh, minta weh. Angkat bendera putih, angkat bendera hitam. Siapa suruh? Nabi larang. Suka minta-minta ni tanpa usaha. Nahaitukum an qila wa qal wa kasratis sual, kata Nabi. Aku tegah kepada kamu daripada qila wa qal, kata mengata. Mu kata aku, aku kata mu. Masing-masing pokpek, pokpek, pokpek. Ngata tak habis-habis. Ni zaman sekarang ni, telefon, WhatsApp, message dan sebagainya, suak habar, macam-macam kata. Ingat tuan-tuan, segala apa yang kita tulis di dalam telefon itu, WhatsApp ke, message ke, atau apa sahaja yang kita buat yang tidak benar, yang berupa fitnah, pembohongan, penipuan, semua itu akan disoal, dibangkitkan semula di hadapan Allah. Naklah kamu sekalian bertanggungjawab apa yang telah kamu lakukan. Jangan senang-senang macam-macam buat fitnah, memburuk-burukkan orang. Nabi kata, nahaitukum an qila wa qal, aku tegah kepada kamu daripada kata mengata. Kemudian ni perkara yang kedua Nabi larang ialah wa kasratis sual, banyak meminta. Minta sikit, kami kehabisan. Kalau betul-betul tak apa, ini sikit-sikit nak minta, angkat bendera. Ini tak lebih dengan isu politik semata-mata, isu politik, ya, minta yang bukan-bukan pula, ya, kita malulah kita, bangsa kita, umat Islam, ya, dalam kategori yang keberapa sekarang ni kita, orang Melayu, orang Islam, oh, dah terlepas ke bawah dah. Bangsa asing yang dulu kategorinya yang paling bawah, sekarang dah naik ke atas. Kita makin menurun, makin menurun. Pemalas, ya tuan-tuan. Ini satu cabaran tuan-tuan, ya. Dan saya rasa tercabar. Saya bercakap kerana, ya, dah lama menyimpan di dalam dada ni perasaan geram, ya, memuak-muak tu. Bila dilepaskan, bila saya bercerita macam ni, agak lega sikit lah kita berkongsi sama, ya, berkongsi bersama, supaya orang Islam tidak tergolong daripada mereka itu suka kata mengata, kemudian banyak meminta, 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 minta, ya, gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi apa, sunat menguatkan suara bang atau azan. Kena suara yang kuat azan ni, jangan lendir, lembut, lemah, kena garang sikit, ya, suaranya kuat. Pilih ditemuduga, lembut tak mau. Kalau zaman dulu, ya, sebelum azan disyariatkan, para sahabat memberikan pandangan, kita naikkan bendera. Ada juga yang memberi pandangan, kita naik, kita nyalakan api di atas bukit yang tinggi. Ya, dalam kampung tu ada tempat yang tinggi, kita naik atas bukit tu, kita nyalakan api. Ini pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi minta lagi, bagi pandangan lagi. Apa lagi?
ada yang mencadangkan kita katuk bunyi-bunyian. Macam sekarang ni kita buat kentung, kita buat tabuh, apa? Tabuh tu ya. Apa nama? Beduk, ya, beduk. Nah, kita buat beduk. Bila dengar bunyi beduk atau kentung, maknanya masuklah waktu sembahyang. Katuk tin kosong ke, loceng ke, apa ya, macam-macam. Ini semua pandangan para sahabat. Dan ada lagi di antara sahabat yang mencadangkan, apa kata kalau masuk saja waktu sembahyang, dia mencadangkan supaya dilaungkan azan. Maka semua pandangan para sahabat itu, Nabi dengan rasa hormat kerana bersedia memberikan pandangan dan pendapat, tapi semua pandangan itu ditolak dan tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyalakan api di tempat yang tinggi di atas bukit itu bukan kita. Kita tak mau. Kerana sudah ada golongan atau kaum yang melakukan amalan seperti itu. Nabi tolak. Nabi tak mau amalan orang Islam ni seumpama dengan amalan yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang yang bukan Islam. Tak mau seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, tak mau. Kalau nyalakan api itu seperti apa? Majusi, Nasrani atau Yahudi? Tak mau. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, man tashabbahal qaum fahuwa minhum. Siapa-siapa yang amalannya menyerupai dengan satu golongan, satu kaum, maka dia adalah kaum itu. So Nabi tak boleh. Nabi tolak. Jangan ada amalan kita seumpama dengan amalan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, membunyi katuk-katuk, loceng ke apa ke, menyalakan api, naikkan bendera. Ini semua adalah amalan orang-orang musyrik. Nabi tak terima. Kecuali satu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu cadangan untuk melaungkan azan. Yang ni Nabi terima. Lalu malaikat Jibril alaihi salam mengajar kalimat yang seharusnya, yang semestinya dilaungkan ketika masuk waktu sembahyang, iaitu azan. Bukan Nabi mereka sendiri, tak. Ia adalah suatu yang diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam supaya dilaungkan kalimat azan itu. Ya, Jibril diambil daripada mana? Siapa yang menyuruh? Siapa yang memerintah? Siapa yang mengajar? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajarkan kepada umatnya perkataan ataupun kalimat-kalimat azan itu sendiri. Azan ni cukup besar hikmahnya, tuan-tuan. Kalau ada orang kena pelesit, kalau ada orang kena rasuk, tuan-tuan, azan di depan dia tumbang, lala tu juga tumbang. Jadi pening, jadi tak ketahuan, tuan-tuan. Jadi bengkok muka dia, terkeluar biji mata dia, bergerak-gerak telinga dia, melompat-lompat, mengguling-guling. Kalau tak percaya, balik rumah, tuan-tuan, azan dekat telinga bini. Kalau dia terguling-guling, itu maknanya something, ada sesuatu dalam badan dia. Ya, dalam satu hadis Nabi meriwayatkan, kata Nabi, Nabi menyatakan, ya, apabila azan dilaungkan, didengar oleh iblis, jin atau syaitan, mereka akan lari lintang pukang. Sambil-sambil berlari, tercirit-cirit, terkencing-kencing. Cerit-cerit sampai terkeluar tai hijau yang tai belum matang lagi, tuan-tuan. Dia tak boleh tahan dengar azan. Itu kelebihan azan. Banyak lagi lah perkara-perkara yang disunatkan azan. Contohnya berlaku kebakaran, ya, rumah terbakar contohnya, ataupun apa nama, taufan, angin ribut ke apa ke. Sehingga kalau nak pergi berhadapan dengan musuh pun, ya, dahulukan azan sebelum kita berangkat.
Kalau zaman dulu tuan-tuan, masa kapal laut, orang nak pergi haji di Pulau Pinang tuan-tuan, sebelum kapal tu nak berenggang dengan jeti, azan dahulu. Allah, di atas kapal tu punya sedih sayur rasanya tuan-tuan. Banyak tempat, banyak perkara yang kita ni disunatkan azan. Terutama azan ini asalnya ialah untuk mengisytiharkan, memaklumkan kepada orang ramai setempat itu, iaitu untuk melaungkan, untuk memberitahu mereka masuknya waktu sembahyang. Dia disunatkan bagi orang laki-laki sahaja atau bagi orang perempuan, maka mereka tidak disunatkan azan. Bagi orang perempuan hanya disunatkan untuk iqamah. Demikian juga yang sering kita lakukan apabila kita mendapat baby, anak yang baru lahir, disunatkan azan dia di telinga sebelah kanan. Qamat, disunatkan azan di sebelah telinga kirinya. Baik, kita nak setuh, kita nak sebut dalam hadis ini mengenai dengan azan ya, sebelum menunaikan sembahyang, nak memberitahu masuknya waktu sembahyang. Tapi dengan suara, dengan cara menguatkan suara bang. Hadis berkenaan iaitu hadis ke-36 di sini yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah Al-Ansari summa Maziniyyi an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'idin al-Khudri qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta bis-salah farfa' sawtaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada ya sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali tuan-tuan kita baca. An Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah Al-Ansari summa Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'idin al-Khudri qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta bis-salah farfa' sawtaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamati. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar segala apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan maknanya, maksudnya daripada Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, kemudian Al-Mazini daripada bapanya, bahawa dia menghabarkan kepadanya bahawa Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata kepadanya bahawa aku melihat engkau suka kepada kambing, ya, engkau suka kepada kambing di padang Sahara sana, di padang pasir, ya. Orang Arab dia mengembala kambing, beberapa kumpulan kambing itu, satu kumpulan itu lebih daripada ya 40 ekor, lebih daripada 100 ekor atau lebih besar lagi bilangannya, banyak ya. Kambing di sana tak macam kambing kita sini.
Di sana memang tak berpisah. Walaupun padang pasir itu amat luas, mereka, kambing ni boleh lari ke mana-mana. Tapi tidak. Kambing mereka kalau makan, satu kumpulan. Ya, secara berkumpulan, secara berjamaah. Tidak berpisah, tuan-tuan. Ya, kalau dia tempat perhentiannya pun, terkumpul kambing tu di situ. Tak payah tambat, tak payah kandang, tuan-tuan. Tak ke mana-mana tu kambing. Jadi sahabat ni dia suka kepada kambing. Suka kepada suka kepada kambing di padang sana, di padang pasir. Apabila berada engkau pada kambing engkau, ya, atau pada padang, di padang pasir itu yang jauh itu, dan azanlah engkau, banglah engkau, azanlah, hendaklah kau azan ketika masuknya waktu sembahyang, hendaklah engkau azan, hendaklah engkau bang untuk sembahyang, maka angkatlah akan suara kamu, angkat suara engkau, mana suruh tinggikan suara, nyaringkan suara ketika azan dengan seruan itu, kerana bahawasanya tiada mendengar akan sepanjang suara orang yang azan itu oleh jin, dan tiada pula oleh manusia, dan tiada oleh sesuatu melainkan semua itu menyaksikan baginya pada hari kiamat nanti. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, berkata sedemikian rupa. Jadi maknanya azan kita itu semua makhluk akan mendengar akannya. Yang tak boleh mendengar itu di kalangan jin dan juga manusia. Ada sebilangan manusia dia tak boleh dengar azan. Jin atau iblis atau syaitan memang dia tak boleh dengar. Dia dengar azan tapi dia tak boleh nak dengar, kerana itu adalah suatu yang menyakitkan baginya. Ya, demikian juga manusia yang tidak beriman, yang menyanggah, yang tidak bersetuju, dia tak boleh dengan azan. Kerana dia berserta dengan iblis, syaitan dan juga jin. Sedangkan azan itu nanti adalah suatu yang menjadi menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Orang yang azan ni, tuan-tuan, di dalam hadis ada menyebutkan Nabi bersabda, Nabi memberitahu, tukang azan ni nanti di hari akhirat tengkuknya, lehernya panjang macam zirafah ke, ustaz? Ya, mana rupa leher dia panjang, tengkuk dia panjang. Kalau tak percaya, tunggu nanti di hari akhirat nanti. Kalau ada orang yang lehernya panjang, lehernya jinjang, itu maknanya orang itu bisa rajin selalu azan semasa di dunia, atau tukang azan, muazzin di masjid atau di surau, atau sering atau pernah melakukan azan, melaungkan azan. Di akhirat nanti lehernya jinjang, bukan panjang, jinjang. Tuan-tuan, leher jinjang ni memang cantik. Kalau kita dapat satu orang anak dara perempuan yang kita nak kahwini akan dia, lehernya jinjang, itu habislah. Habis ceritalah, tuan-tuan. Orang Kedah kata pecah kepala. Pecah kepala. Habis cerita, tuan-tuan. Memang seronok, cantik, dipasang dengan rantai intan, belian, emas dan sebagainya. Leher jinjang. Ada satu lagi orang yang lehernya macam apa? Orang selalu sebutlah, dia kata macam kerbau pendek, tak berleher. Sebab tu kerbau pendek kalau dia berlari, dia tak boleh nak ngirin, dia tegak je. Pasal leher dia pendek. Tapi kalau jinjang, tuan-tuan, insyaAllah memang cantik. Di akhirat nanti ada segulungan orang yang lehernya jinjang, panjang daripada orang lain.
Ini menunjukkan Allah, bukan Allah nak keji, Allah nak hina, bukan. Sebaliknya Allah nak memuji, nak membezakan. Ini orang yang mulia. Semasa dunia dulu, dia adalah muazzin, tukang azan atau tukang bang. Di hari akhirat, Allah muliakan dia dengan memberikan kepadanya lehernya itu jinjang, cantik, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena rajin azan, saudara Yusuf. Kena cari tempat azan yang kita boleh azan, azan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Keterangan daripada hadis ini, tuan-tuan, daripada Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah Al-Ansari, kemudian Al-Mazini, iaitu nama satu puak Arab daripada bapaknya, iaitu Abdurrahman yang bernama Abdullah, bahawa bapaknya itu menghabarkan kepada anaknya Abdurrahman bahawa mana bahagian sembahyang yang kamu dapat serta imam, maka hendaklah kamu melakukan sembahyang itu sertanya, dan sekadar mana sembahyang yang kamu luput. Lain pula, bukan. Bahawa Abu Sa'ad Al-Khudri telah berkata kepada bapanya Abdullah bahawa aku melihat engkau suka kepada kambing dan tanah lapang, iaitu padang untuk gembala kambing. Oleh sebab itu, apabila berada engkau di dalam kumpulan kambing engkau ataupun di tanah lapang itu, dan engkau hendak memberitahu dengan waktu sembahyang, maka angkatlah suara engkau dengan azan, dengan bang, kerana tidak akan didengarnya sejauh suara orang yang melakukan bang oleh jin. Dan maknanya jin dia melarikan diri, dan manusia, ada juga manusia yang melarikan diri bila dengar azan. Tadi saya nak mai ke masjid, tuan-tuan, di padang apa nama Clifford tu. Satu tim, ramailah motor, kereta ada parking. Kita dah azan dah sini, tapi mereka masih main bola lagi. Tu saya kata mereka ni macam lembu balik makan dah. Sambil balik nak menuju kandang dia, lembu ni sambil ngeleng kepala. Kata lembu berbunyi. Nengok orang dah maghrib dah masih main bola, tendang bola lagi. Ui, komo tak dengar azan ke, kata lembu sambil ngeleng kepala tu. Ya, lembu pun faham, kami pun dah nak balik ke kandang, komo masih tendang bola lagi kah? Sebab tu Tuhan sebut, ya, Tuhan dah sebut dalam Al-Quran, mereka itu balhum adal ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang-binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat, ya, daripada, lebih hina daripada binatang. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih hina daripada binatang. Binatang pun bila waktu maghrib dia balik ke rumah dia, ke kandang dia. Kamu bila maghrib keluar daripada rumah atau masih lagi berada di padang bola. Lembu, kambing pun heran, ayam pun heran. Itu. Ini orang yang memahami saja yang boleh mentafsirkan apa yang dimaksudkan oleh lembu ke, kebau ke, kambing ke, ayam ke. Jadi kita tafsir sendirilah. Tak faham-faham lagi. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jin memang mereka melarikan diri. Manusia yang tidak beriman juga melarikan diri daripada mendengar suara azan. Mereka tak tahan. Dan oleh sesuatu daripada binatang atau lain-lain, melainkan semuanya nanti di hari akhirat menjadi saksi kebaikan bagi orang yang melaungkan azan. Semua akan, orang lain termasuk binatang juga menjadi saksi di hadapan Allah, dan Allah akan memuliakan bagi orang yang azan ini dengan memberikan kelebihan, perbezaan
antara mereka dengan kita. Seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam maksud hadis, bahawa Allah akan menjinjangkan, maknanya memanjangkan, meninggikan leher bagi orang yang ya, melaungkan azan di atas muka bumi. Ya. Walhasil bahawa disunatkan memberitahu waktu sembahyang dengan bang. Orang yang bang akan didengari suaranya, maka sejauh mana sampai suaranya itu dan didengarnya oleh jin, binatang dan lain-lain. Semuanya itu akan menjadi saksi ya, di hadapan Allah, menjadi saksi baginya di hadapan Allah dengan kelebihan yang tinggi darjatnya, kelebihan tinggi lehernya dan darjatnya baginya pada hari kiamat nanti, tuan-tuan. Ya, insyaAllah. Ya, jadi hendaklah rajin kita, kalau kita dipilih sebagai muazzin, tukang azan, jangan kita tolak. Ya, orang azan ini pun, tuan-tuan, sebenarnya jadi rebutan. Kalau orang tahulah fadilat kelebihannya, orang yang azan ni adalah menjadi suatu rebutan. Sehingga Nabi menggambarkan kalau orang tahu kelebihannya ni, nescaya kalau disuruh mengundi pun nak memperoleh atau nak mendapat tempat azan itu, nescaya mereka sanggup mengundi setiap waktu nak melaungkan azan tu. Kita ramai-ramai ni pakat mengundi. Isyak sekarang siapa yang dapat melaungkan azan? Undi dulu, maka kita sanggup melakukan undian. Itu nak menunjukkan besarnya kelebihan azan itu sendiri. Tapi oleh kerana itu adalah suatu rahsia Allah, Allah tak nampakkan kelebihannya, pahalanya, ganjarannya, memang kita tak nampak. Memadalah dengan cara kita membaca hadis atau diberitahu kepada kita daripada ya, maksud-maksud hadis ini, memada, cukuplah kita dengar ya, apa yang diberitahu oleh tuan guru-tuan guru, kita dengar dan kita mempercayai akannya. Tak perlu sampai nampak pahala dan ganjarannya itu. Ya, saya dah sebutkan tadi ganjarannya, pahalanya dan kelebihan. Sepatutnya menjadi suatu rebutan. Kalau nak azan tu terpaksa mengundi dahulu, kita sanggup mengundi. Ha, begitulah tuan-tuan ya, kelebihan orang yang azan itu. Syaratnya di sini, dia menyatakan di sini, orang yang nak azan itu mestilah suaranya jelas, terang, lantang, nyaring, kuat. Ya. Ha, gitu jugalah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh apa nama? Boleh tegurlah atau boleh sampaikanlah mana-mana muazzin yang suaranya itu tak berapa nak jelas, nak tanda je azan mengeluarkan suara tu, boleh nasihatkan dia lah dengan cara baik ya, cuba kuat sikit, kata azan ni tujuannya nak memberitahu orang ramai. Dan sunat pula ketika nak azan tu, tuan-tuan, pergi tempat yang tinggi. Sebab tu di masjid dia ada menara. Menara tu asalnya suatu tempat azan. Ya, jika tak ada pembesar suara, memadalah naik ke atas menara yang tinggi itu, laungkan ya, azan di atas menara yang tinggi sekali itu. Nah, kalau tak ada pembesar suara, kalau ada sekalipun, sekalipun ada pembesar suara, kalau dia nak azan di atas, letak mic di atas sana, itu adalah suatu yang disunatkan ya, disunatkan berada di tempat yang tinggi, tuan-tuan ya. Sunat menguatkan suara bagi orang yang azan, hendaklah dikuatkan suara ya. Kalau dah yang pakcik-pakcik yang sudah, ayah-ayah yang sudah tua di kampung tu, bukan nak menghina mereka ya, tapi mungkin kadar suara itu mereka tak dapat lagi nak meninggikan, mengkuatkan, boleh ganti orang lain yang suaranya kuat, terang ya. Macam sini azan yang kuat suaranya, Bilal apa tu,
Bilal Redwan, Bilal Redwan. Dia puas, puas hati saya mendengar suaranya, cukup kuat, bagus. Kalau dulu lagi siapa pak cik tu? Haji apa? Haji apa nama tu? Pak cik yang tua tu, orang lama. Nah, lupa dah sahabat kita tu. Suaranya pun kuat. Kemudian kena ada lagu lah sikit. Ini kendur, lagu pun tak ada, straight je. Tengok azan Mekah. Semua kita pakat tiru bagaimana azan di Mekah, azan di Madinah macam mana. Ya, tuan-tuan ya. Semua kita pakat tiru lagu dia, cara mereka azan. Ya, azan ni mana suatu tarikan lah. Kalau kendur, lendir je, macam tak bersemangat je. Jadi orang pandang pun tak indah ya. Wallahualam. Okey, hadis seterusnya ialah hadis ke-37, kelebihan bang dan sab yang pertama. Kelebihan waktu Isyak dan subuh secara berjamaah. Kelebihan bang dan sab yang pertama, kemudian kelebihan waktu Isyak dan kelebihan waktu subuh ya, dilakukan sembahyang secara berjamaah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma fi nida ma fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu illa ay yastahimu alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fi atamati was-subhi la atawhuma walau habwan. Begitu. Lagi sekali. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma fi nida'in ma fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fi fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwan. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah mengetahui oleh manusia sesuatu yang ada pada bang azan dan pada sab yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya melainkan dengan cara membuang undi, nescaya mereka membuang undi itu. Dan kalau mereka mengetahui tentang faedah bersegera kepada sembahyang, nescaya mereka berlumba-lumba kepadanya. Dan kalau mereka mengetahui mereka apa yang ada pada sembahyang Isyak dan sembahyang subuh, nescaya mereka mendatangi kedua-dua sembahyang itu sekalipun dengan terpaksa merangkak. Walaupun kita tak ada kederat, tuan-tuan, kaki dah dua-dua kena kerat ya, waktu Isyak nak sembahyang juga ke masjid, waktu subuh nak ke masjid juga dalam hati kita ni, nescaya mereka akan berusaha walaupun kaki tak ada, walaupun dengan cara merangkak, walaupun dengan cara mengesot, mesti nak datang juga. Kalau orang tahu, kalau manusia itu tahu kelebihan, keutamaan ya, pada sembahyang Isyak dan pada sembahyang subuh dan pada sab yang pertama dan kelebihan pada azan, nescaya mereka akan bersungguh-sungguh berusaha untuk memperolehnya.
Kita sekarang tahu tak kelebihannya? Tahu. Kita dah baca hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibacakan kepada kita, telah dihuraikan kepada kita. Tapi tak nampak. Ganjarannya itu, pahalanya itu tak nampak, tuan-tuan. Saya katakan satu pahala itu, tuan-tuan, besarnya, banyaknya, mahalnya seperti Gunung Uhud. Mahalnya, harganya, nilainya seperti satu Gunung Uhud. Kalau dua pahala, kalau sepuluh pahala, dah berapa banyak pahala yang kita perolehi. Yang satu pahala itu seperti Gunung Uhud. Masya Allah. Tapi Allah Ta'ala rahsiakan. Ini yang disebut dalam ilmu Tauhid sebagai perkara-perkara sam'iyat. Sam'iyat yang kita dengar, yang telah dibahaskan, yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, telah disampaikan oleh para ulama, para sahabat, para ulama sehingga ke hari ini. Ya? Semua yang dikhabarkan itu, yang diajar kepada kita itu ialah perkara sam'iyat, yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Sam'iyat yang realitinya, yang jelasnya nanti kita akan dapat lihat, kita akan dapat memilikinya di akhirat nanti. Sekarang cuma dihabarkan dahulu. Nah, sepatutnya kita berlomba-lomba dah ni. Sebab yang menghabarkan itu bukan sebarang orang, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masa kita dah cukup. Jadi tajuknya tadi kelebihan bang sab yang pertama, kelebihan waktu Isyak dan waktu subuh. Ya, secara berjamaah. Tuan-tuan beruntung. Ya, kita tidak iri hati. Kita tidak iri hati. Orang yang dapat mengekalkan semangat untuk salat secara berjamaah, tak kira waktu apa pun, terutamanya waktu Isyak secara berjamaah dan juga waktu subuh secara berjamaah. Ada kaul yang menyatakan bahawasanya kalau berlaku bulan puasa, kita nak mendapat malam Lailatul Qadar. Dia khabarkan kepada kita malam Lailatul Qadar itu berlaku 10 yang terakhir. Cara kita nak mendapat sekurang-kurangnya, kita nak memperoleh malam Lailatul Qadar itu ialah pertama dengan sembahyang Isyak secara berjamaah. Kemudian sembahyang subuh berjamaah. Walaupun dia tak bangun tengah malam, contohnya dia tak ada buat qiyam, dia tak bangun tengah malam, tak buat qiyam, ya, berlakulah pada malam itu malam Lailatul Qadar. Kalau dia mengerjakan sembahyang Isyak secara berjamaah, dia melakukan sembahyang subuh juga secara berjamaah, maka berhasillah dia, telah berhasillah dia memperoleh malam Lailatul Qadar. Walaupun malam itu dia tak buat qiyamul lail, dia tak bangun, ya, cukup memada sekurang-kurang untuk mendapat memperoleh malam, kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi jangan kita sia-sia, jangan kita buang, jangan kita tinggalkan. Insya-Allah tuan-tuan, ya, mudah-mudahan hendaklah kita sentiasa berniat, ya, berniat baik untuk mendapat, ya, beberapa kelebihan, ya, yang Allah nanti akan membalas segala kelebihan itu dengan lebih baik, insya Allah. Baik, sekadar itu barangkali tuan-tuan, dan insya Allah ke depan ni ada lagi sopan santun waktu datang menyempurnakan sembahyang. Insya Allah kita akan baca lagi sehingga ada dua atau tiga hadis lagi. والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
taqabbalallahu minna wa minkum.